Saya ngeliat itu judes banget. Oh gitu ya. Dia juga ngerasa saya judes. Namanya kita di sini kan banyak cewek ya. Namanya cewek kita harus. Aduh, jaga. Kelak, ini ya. Udah kelak. Udah kan? Udah kelak. Jaga image. Kita nggak boleh terlihat kayak gue mau malu. Iya kan? Iya kan, Mbak? Betul. Perlu digaris bawahi. Jangan kelihatan banget kalau gue suka sama lo. Berarti iya gitu. Oke, tapi semen pertama kali ketemu di situ, terus akhirnya kita kedua kalinya justru bertemu langsung bertatap muka yang kita ketemu. Dan di hari ini mungkin kesekian kalinya akhirnya aku bisa ketemu langsung manggung dan memperlihatkan bahwa pacaran kita itu sehat, saling support satu sama lain. Berkarya bareng. Amin. Ini tuh jadi kayak acara curhat. Tapi yang pastinya saya senang banget bisa dipertemukan. Saya kan yang malingnya. Ya, dari sini. Tapi ingat kan waktu itu kita bikin video untuk Mbak Granti. Terus kita sempat bilang, kapan-kapan bikin acara. Ya, kaget banget Mbak. Kita kaget, padahal sebenarnya malahan justru mau lebih cepat kan. Kemarin kita sempat kaget. Ini kita berdua. Senyum banget. Kita senang banget soalnya ya kita bisa kerja bareng kan. Ya. Pacaran di panggung ya. Jadi salah satu yang bisa mewujudkan saya pengen bisa nyanyi bareng gitu selama pas pacaran. Boleh banyak banget Bang Granti. Terima kasih banyak kalau Bang Granti. Itu beneran. Karena ini kita butuh. Kita selalu pengen. Kita selalu pengen ya kapan ya kita bisa manggung bareng gitu, selain di TV gitu ya. Ini first time kita manggung bareng berdua. Terima kasih loh Mbak Granti. Terima kasih banyak. Karena ya, tolong Bantu kita bikin acara tapi gitu dong. Tapi kan senang hari ini gitu kita bikin acara. Kalau kita nyanyi lagi, masih pengen dengar kita bernyanyi? Mbak Dewi saya juga dikit sama lagu ini. Oh, karena ini lagu favorit saya. Saya juga. Iya, lagu favorit dia. Tapi saya kasih tahu. Tapi semenjak kamu dengerin itu, saya juga jadi suka. Ya udah. Jadi. Lagu ini menceritakan tentang masa lalu yang seseorang yang masa lalu yang enggak bisa. Masa lalu saya mundur. Saya mau ngomong. Saya pengen ada di masa yang akan datang kan selamanya. Oh iya. Jadi kayak lagu ini tuh menceritakan kayak udah enggak bisa buka hati sama satu sama lain dan seseorang atau siapapun udah enggak bisa buka hati untuk orang baru gitu ya. Sama sekali enggak bisa buka hati gitu. Tapi ada satu orang yang bisa buka hatinya dia. Tentu orang yang bisa buka hati ya, dia cuma satu-satu orang dan itu dia gitu. Kenapa saya bisa suka lagu ini? Boleh gak? Maksudnya dianya itu siapa? Ya bentar, sabar dong. Jadi kayak, kenapa bisa saya suka lagu ini? Karena relate banget sama kehidupan saya sekarang. Nah sebelumnya saya gak bisa buka hati untuk orang lain, saya gak bisa menjalin hubungan sama siapapun, bahkan saya dideketin sama siapa, saya gak pernah bisa buat kasih hati saya gitu. Kayak sebagai cewek kan kayak, gak seret nih, gak banget gitu kan. Akhirnya orang yang sebelah saya ini berhasil gitu. Coba saya mau tahu kenapa bisa gitu. Apa jurus apa yang dipakai coba? Sebenarnya yang membuat bikin kamu buka hati itu bukan karena siapanya aku, bukan karena tampanannya aku, bukan karena kecukupan aku, tapi melainkan karena kita sama-sama mempunyai perjalanan yang sama sebelumnya, punya juga proses perjalanan yang cukup menyedihkan yang sama. Jadi itu yang membuat kita sama, yang membuat kita satu frekuensi karena kita punya tujuan yang sama, punya pengen membagikan kebahagiaan. Dan akhirnya aku ketemu sama kamu. Nah kalau mau ngomongin Naomi, ntar aja. Gak apa, kan acara curhat. Oh iya, tapi yang pastinya saya senang banget ketika karena jujur ini kita belum pernah membuka apapun tentang kita loh di media manapun. Satu yang ini, karena orang-orang nanya kenapa si Ikil ini tuh nggak pernah mau ada di media, kenapa si Ikil ini tuh nggak pernah mau ada di TV, karena kita nggak mau. Eksklusif gitu, berarti ini acara apa sih? Eksklusif! Karena gini, kita
karena begini, bukan apa-apa, karena kita tahu media itu kan kadang beritanya apa, isinya apa, kadang judulnya apa, beritanya apa. Nah saya tidak mau gitu, apapun yang nanti kita ngomongin itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Makanya bukan kita mengekspresikan diri, bukan kita mengekspresikan diri, tapi mereka kita tahu batas di mana, kita tahu juga harus dijaga hubungan kita sejauh mana gitu ya. Dan akhirnya terbukti ya sampai detik ini. Kita tetap berusaha untuk ngasih yang terbaik buat semuanya. Oke, kita langsung aja kali nyanyi ya. Curhatnya udah ya. Boleh. Ngomong ngiki. Boleh ya. Ini dia. Yang tahu bisa nyanyi? Jangan bertemu di saat seperti ini. Mungkin nanti kalau misalkan mau bertemu, nongkrong bareng, tinggal Korea di tengah wah. Yuk, yuk. Kita mah anak-anak yang hayu gitu. Anak-anak hayu. Gimana? Hayu. Iya. Jadi pastinya saya senang banget bisa tuntas sekali lagi buat hal ini. Sorry loh, saya bukan jadi orang ketiga. Tuntas sekali boleh buat mereka berdua. Ini kan pertama kali juga loh, nah kalian perform live luar biasa, keren banget, energinya luar biasa. BTW, saya dengar kabar-kabar dari tetangga, katanya kalian mau ngasih sesuatu buat mereka. Oh iya, boleh saya ambilin aja? Boleh, silahkan. Oke, Mbak Greti boleh naik ke atas panggung kali ya? Boleh dong, boleh. Boleh Kak Ikyang jemput, boleh? Boleh gak sama Alini Kak Ikyang jemput? Boleh. Boleh. Kita ingin mempersembahkan bunga ini untuk bagian sebagai tanda silaturahmi kita. Betul. Agar di kemudian hari bisa tetap saling menjaga silaturahmi, terjalin hubungan yang baik. Betul. Amin. Ini untuk dia. Ya. Boleh foto di tengah dulu, boleh foto silakan bertiga. Bentar ya. Cak, nitip foto nanti kirim ya. Kok aku punya foto atau video? Oh, aku yang pegang. Kok aku yang pegang lo? Ya, boleh. Eh, ini oke. Oh iya, boleh. Terima kasih. Jangan lupa ini di bawah. Oh, Mbak, ininya di bawah. Terima kasih. Mbak Grandi nyanyi. Mbak Grandi mau nyanyi apa? Malu Mbak Grandi nih. Mbak Grandi suka lagu apa? Mbak Grandi suka lagu apa katanya, ayo. Kan bareng-bareng. Mbak Grandi nyanyi dong. Mbak Grandi mau. Mau request lagu apa? Mbak Ganti lagu apa? Suka lagu apa? Bareng ya? Mbak Ganti mau nanya lagu apa? Semua lagu bisa! Semua lagu bisa, apa-apa. Langsung dibantuin? Kita bantu. Oh iya, lagunya ini aja. Oke. Lagu apa? Mau yang mana? Kesempurnaan cinta. Ada yang kesurupan nih. Biar semangat, biar semangat. Oh Nona. Aku masa aku lupa sebagai penyanyi. Boleh ya Mbak Gendi ya. Spesial ini, spesial. Sebenarnya band ini tuh karena mix nih, karena kita pengen chemistry-nya lebih dapat, jadi band ini tuh kita pecah antara bandnya Lini dan Niki. Betul. Iya, jadi benar gitu. Tapi karena spesial untuk Mbak Trendy, saya nyanyikan mungkin bisa menemani sama sebagainya kata sih. Ayo, Mbak Trendy. Trendy. Mbak Trendy. Oh, sini
bandnya yang sebelah kanan punya mana ini yang nadanya kali ini mana? Cinta lagi boleh dokumenter cinta lagi spesial cik udah siap buat sekarang ini versi yang baru kan mantra cinta apa mantra cinta mantra cinta yang tadi ya sip ya tukang sekali lagi untuk Rizky Fendi Mali dan juga Mbak Grande. Cinta pertama dan terakhirku.